Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribernya Mifta Channel dimanapun Anda berada, yang selalu menonton video-video dari Mifta Channel, semoga bermanfaat dan bisa dipraktekin di rumah. Saat ini saya akan memasang bongkaran mesin cuci dari tal-talan seperti ini. Apa ya tal-talan ya, bahasa Madura tal-talan. Seperti ini sudah saya bongkar semua. Saya akan pasang dari awal, step by step, mempraktekkan kepada Anda semuanya. Akan mempraktekkan dari awal posisinya mesin cuci seperti ini. Nanti sampai utuh bisa digunakan kembali. Kenapa ini dibongkar? Karena mesin cuci kalau pemakaian sudah 2 tahun, di sini sudah kotor semua. Kemarin kotor lumut. Di sini banyak kotoran-kotoran sini. Ini kemarin nggak kelihatan putih, sekarang sudah jadi putih semuanya di overhaul. Oke, dari awal sampai akhir nanti saya akan video buat Anda semuanya agar bisa dipraktekin di rumah. Oke. Jadi yang pertama masangnya tabungnya dulu. Semuanya bersih semua. Jadi yang pertama tabungnya diginiin. Masuk dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk bekerja awali dengan bismillah. Sudah masuk. Baling-balingnya dipasang. Nah, sebelum dibongkar, kalau membongkar mesin cuci, ini semuanya satu baut, semuanya dibedain ya. Takut hilang salah satunya. Sekarang ini belum seret ya, nanti diseretin lagi. Posisinya diganti. Nah, bagian depan dipasang. Nah, posisinya sebentar. Oke, selepas. Sekarang tinggal baut pinggirnya. Bautnya banyak. Baut yang ini ya. Pasang semua dulu. Baru disertin. Ini kunci 10, 8. Oke, kunci T ya. Mari, Mam. Ada, anu. Ayo, seretin dulu.
bisa penguncian udah. Bunyi apa udah mau? Belum. Pemasangan baut pinggir sudah selesai. Sekarang setelah baut, entar dulu pastikan dulu. Pegang di depan. Takut lupa nanti. Disertin. Dah. Betul. Oke. Sekarang langsung pemasangan terus dinamo. Dinamo pasang duluan. Bautnya 4 punya Electrolux. Ada bautnya yang 2. Dinamo ini kebetulan 4 bautnya, biasanya cuma 2, di belakang nggak usah. Ini ada yang kurang, satu baut. Cari, dicek dulu ya. Dalam lagi. Yuk. Ada yang ketinggalan bautnya satu, guys. Jadi di dinamo pasang duluan agar nanti tidak kesulitan masangnya. Ini pompa pembuangan, ada sebagian yang tidak dilepas. Ini kebetulan ikut ke mesin cucinya. Beda tipe, tetapi rata-rata ada di bagian bawah sini. Ini ada dia, nempel. Terima kasih. Iya.
Oke, setelah dinamo terpasang, jangan lupa ininya pasang juga panbelnya. Panbel masangnya dari bawah baru ke atas, dari kecil dulu. Ini diputar. Ini dipegang sini ya. Ganjil. Nah, ntar ini kebetulan soknya ini beda dengan mesin cuci merek lainnya. Soknya ini harus dibuka, kalau ngelepas tabung karena ada di tengah-tengah. Jadi kalau bongkar mesin cuci nggak usah, soknya bagian bawah nggak usah dilepas, tinggal diangkat. Oke, sekarang proses masukin ke dalam. Ya melarat di bobo hitung paling anu. Oke, sekarang proses mesin ya, dari berdekat ke ini taruh bawah. Melarat. Sedikit aku ini melarat elektrolog. Sekarang akan dimasukin. Pinggir dulu. Kembali silahkan. Lambat masang dekat dulu. Kita masuk ya guys. Oke, setelah masuk. Ini belum selesai. Shockbreaker-nya belum masuk di bawah itu ya. Jangan sampai lupa. Tuh, shockbreaker di bawah. Belum masuk. Jadi, prosesnya diangkat dulu. Baru dimasukin tuh shockbreaker-nya. Lupa itu sih. Terus. Sip, dah. Ah, sobekar sudah, jangan sampai lupa. Sekarang laci dulu, ini agak sulit. Pasangnya karena seperti ini nih, ini masuknya cuma sedikit ya, dulu dilonggarin dulu.
dengerin dulu. Oke. Laci duluan. Karena kalau laci nggak dipasang duluan, maka nanti akan menemui kesulitan di tengah perjalanan. Nggak pas masangnya nanti. Ini harus pas ya, kalau nggak pas nanti bisa lepas, bocor. Yang seret. Lepas. Cek ya, Electrolux agak sulit, beda dengan mesin cuci tipe lain. Spare partnya juga mahal-mahal. Uji orang pada sepah pada mana uji dapatlah. Oke, pastikan. Oke, oke, sudah oke. Jangan lupa selangnya dipasang. Oke, selesai. Agak kesulitan masangnya tadi. Kancingnya dipasang, taruh pinggir. Sudah selesai, biarin dulu. Sekarang pemberat bagian depan, saya akan masang pemberat bagian atas. Pemberat bagian depan, saya akan masang pemberat bagian atas. Ada 3 baut. Iya, bisa sotong bisa. Kok. Jadi setelah tabung kepasang, dinamo kepasang, menuju tangkah berikutnya ke pemberat. Pemberat itu ada bagian atas dan bagian depan. Dua betul tabung. Nih, ambil lu anu mau. Terus. Semoga dipraktekin, bisa dipraktekin di rumah ya. Yang mau servis online bisa menghubungi Miftah Channel. Di kolom deskripsi sudah saya taruh nomor WhatsApp-nya. Atau silahkan komen di kolom komentar. Semoga video praktek memasang mesin cuci front loading dari atal-talan sampai utuh lagi. Silakan yang mau servis online di nomor WhatsApp. Sudah mau utuh. Tinggal berapa persen? 35%. Jadi bagi Anda semuanya yang lagi coba-coba atau masih pemula,
setiap bongkar mesin cuci itu difoto ya, semua didokumentasi. Kurang masuk, ini kurang masuk guys, sampai keluar. Keluar bang, esok pastikan kembali ke semula ya, baut-bautnya semuanya bisa kembali ke semula. Jadi kuncinya kalau membuka sesuatu sesuai mesin cuci, difoto dari awal, takut ketika masang lupa. Kalau lupa mau nanya ke siapa? Nanya ke foto dong. Yang ini biasanya sering ketinggalan ini. Kabel water level. Bukan kabel, selang. Selang pengukur air. Oke. Kalau pem paus mam. Oh enggak. Kalau pemberat sudah selesai, sekarang langkah berikutnya bisa pintu bagian depan, bisa kabel body dipasang ke dinamo dulu. Kabel dinamo dulu. Anu mam apa? Selang pembuangan mam. Jangan lihat dok bisa. Melarat. Tidak. Bisa. Selang pembuangan. Jangan sampai lupa bagian belakang. Nah, mesin cuci ini beda dengan mesin cuci yang lain. Ada perbedaan sih. Agak ribet. Harus benar-benar diteliti. Sekarang pintu bagian depan. Masuk ibaba. Ada di bawahnya itu. Ah, iya. Wah. Enggak dulu. Yuk, angkat kalian. Ini nyaman. Hidup, Pak. Oke, pintu sudah kepasang. Bautnya jangan sampai lupa. Ini baut di atas. Ini. Bawah. Yang atas ini. Ini kunci deh. Ini sekalian. Sekalian. Bobo melarat. Aduh. Lupa, emang.
Kudurian namam di ano apa di budi di apa minggi udah mesti buka ya mau bisa buka malah di budi oh dia mam aku ano lampe nih dulu ding tabu iyo mikirah pintu sudah kepasang sekarang tinggal bautnya. Baut bagian bawah agak sulit. Ya, mana bete itu. Oke, yang mau servis online, silakan hubungi Mitra Channel di kolom deskripsi. Sudah saya taruh nomor WA-nya, 0852-5779-3005. Selamat. Bisa bautkan, Nyono, kan? Boleh, boleh, kok, boleh. Dulu serbet dulu ini serbet dulu biar bersih semua. Oke, sudah selesai pintu bagian depan. Ini pasangnya. Nah, ini pasangnya. Oh, door lock dulu. Ketinggalan nanti door lock. Oke, ntar bautnya door lock. Jangan sampai salah. Door lock. Ini door lock. Ini door lock. Oke, saya perdekat untuk pasang door lock ya. Karena kesulitan biasanya dipasang door lock. Saya perdekat. Saya praktekin. Ini biasanya banyak orang nanya ini. Cara masangnya kesulitan. Mana? Nah ini. Ini kan door lock. Ini kalau langsung masuk gini. Nggak bisa. Nah, kalau masuk gini. Nah, jadi dari depan dulu masuk. Bagian depan gini dorong dorong langsung belakang tekan gini ya ini tekan nah itu sudah selesai. Jadi ulang ya cara bukanya gini dorong ke belakang dorong ke depan tarik lagi ke depan dari sini tangan tarik ke depan baru ambil. Masangnya bukan dari belakang gini, nggak mungkin bisa. Jadi kalau orang praktek biasanya sampai ini nanya di jebol. Karena nggak bisa. Mau diginiin nggak bisa. Gimana nggak bisa masuk-masuk. Duh, itu kan kalau di belakang nggak bisa. Jadi dari depan dulu, dari tangan gini. Dorong, dorong, masuk. Langsung dorong ke belakang. Itu sudah pas. Semoga bisa dipraktekin untuk pasang door lock. Seperti ini. Dikit wil.
Oke, gitu pasang door lock. Semoga bisa dipraktekin. Jadi kuncinya itu kunci L belimbing, guys. Jadi harus punya seperti ini. Seperti ini. Electrolux sub harus wajib punya ini. Sekarang pemasangan kabel di belakang. Mau di video apa enggak ya? Harus di video juga. Nggak usah di belakang, nggak usah di video, langsung aja dipasang ya. Saya pasang kabel. Kabel ke bagian dinamo motor. Tinggal sesuaikan soketnya. Sama ke pompa pembuangan. Kabelnya dirapikan lagi. Rapikan semua kabel-kabelnya. Jadi kabelnya pastikan rapi dulu. Nah, khusus tali. Mari. Harus tali dulu. Ya, tali gini, krek, tali krek, biar rapi. Ini buka. Kabelnya dari flek bagian belakang. Ish, bagian belakang sudah selesai. Nah, tutup. Tinggal melul. Mohon maaf pemasangan kabel di belakang tidak di video karena tuh tempatnya agak sulit. Gampang ya. Jadi tadi pemasangan anu sudah lihat ya. Pemasangan ini biasanya nih banyak nanya. Terus tekan. Ini sudah pasang semua. Ini sudah oke. Tinggal, oh ini lupa. Ini Electrolux tipe ini filternya di dalam ya. Nah di sini nih. Ini buka. Nah, yang pasang. Katak. Sudah. Hai. Modul, modul.
Ya, malah buka ya, mam. Langsung tadi. Mulai bila buka, malah melarat negeri ya. Wih, sama RSB ya. Yang atas cuma ya. Oh ini alos-alos jember. Oh ini kanan kiri mam. Empat yang halus kanan kiri. Nih pasangan modul. Soket apa? Gue deh. Kemarin. Soketnya nanti takut lupa. Satu. Soketnya hanya satu. Karena modulnya pakai ini. Ini. Ini hanya PCB pengantar. Ini. Dar lagi nanti. Ya, selesai. Oke, tinggal 1%. 1%. Oke. Okay. Bawa serpet, serpet dulu ada. Dengan modul, jadi tinggal kabelnya. Ntar takut ada yang posang. Kabelnya ini cuma satu ya, cuma satu ini ya, soketnya ya di depan. Mau pakai kamera gimana? Nggak bisa ini, nggak bisa menjangkau. Ntar saya pasang. Agak kesulitan guys. Agak kesulitan guys. Terus nyonok-nyonok guys. Kamu nyonok guys. Aus tuh. Sekarang sudah jadi utuh. Bersihkan semua. Biar kembali baru. Pastikan bersih. Link kembali. Sudah utuh. Dari atal-talan sampai utuh kembali. Ini kunjuan belum, tak lu menembung kok melihat apa. Ini belum, berjalan. Nangkung, ya. Oh, tak sekarang. Udah, lagi.
talan. Iya, iya. Oke, bagian belakang juga yang sering buat buntu. Pastikan ini belum ketinggalan masuknya air ya. Diambil dulu. Oke. Salah. Nah. Ini diambil dulu filternya agar airnya ngalirnya josh. Boleh. Nih guys, bagian belakang ya harus sering-sering dikuras ini. Kalau pakai tandon ini dikuras ya. Jadi menyebabkan air tidak mengalir sempurna ke laci. Oke. Nih, kembali bersih. Tuh, airnya lancar lagi nanti. Oke, sekarang sudah selesai, sudah kembali utuh. Oke, sekarang sudah utuh, kepasang semuanya. Sekarang proses nyoba, karena di sini tidak ada airnya, saya coba pakai spin langsung. Oke, coba langsung ke spin aja. Bismillahirrahmanirrahim, lancar. Nah, langsung kunci. Alhamdulillah, dari tal-talan sampai bisa dipencet startnya. Oke guys, sudah motor guys, sudah bergerak guys. Tuh. Oke. Semoga bisa dipraktekin di rumah ya. Dan yang kesulitan servis mesin cuci di rumah, silakan konsultasi ke Miftah Channel. Di kolom deskripsi sudah saya taruh nomor WhatsApp-nya. Dan silakan kirim video permasalahan Anda. Ditunggu. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jika ada pertanyaan dengan video ini, silakan masuk di kolom komentar ya. Atau langsung ke nomor WhatsApp-nya Miftah Channel. Jika ada kekurangan atau ada yang janggal, silakan tanya-tanya. Untuk penguncian yang dibutuhkan, ini kunci L. Bimbing tang yang wajib dimiliki kunci T 8 sama 10 itu aja yang harus dimiliki. Obeng juga yang harus dimiliki itu aja. Itu perlengkapannya di bawah ya yang harus dimiliki. Oke, sudah selesai. Terima kasih kebersamaannya yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat cara masang mesin cuci pasca dibongkar karena dibersihin di overhaul. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekin di rumah semuanya tanpa terkecuali. Semoga video-video dari Miftah Channel bermanfaat sehingga di rumah tidak usah manggil bengkel. Tapi kalau kesulitan mending kasihkan ke ahlinya saja. Oke, nih sudah selesai. Terima kasih kebersamaannya. Yang mau servis online silakan, jangan lupa lagi di kolom deskripsi dicatat nomor WhatsApp-nya Miftah Channel. Terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam sukses. Dadah.